Hai teman-teman, ketemu lagi. Hari ini aku mau review rumah mewah di belakang aku ini. Modelnya minimalis dengan aksen monokrom yang sangat cantik dari Citraland. Klasternya Pelican Hill. Yuk kita lihat ke dalam isi rumahnya. Dari tampak depan kita sudah bisa lihat ya, kita punya carport yang bisa banget untuk dua mobil, dua Pajero masih masuk ini. Lalu pada bagian kanopinya, dia ini menggunakan serat polikarbonat dengan kerangka besi hollow yang sangat cantik. Lalu untuk rumahnya, dia ini juga besar, dimensinya 8x20. Nanti luas bangunannya dan spek lainnya kalian bisa cek langsung aja di kolom deskripsi ya. Terus dari depan kita juga masih punya area taman depannya yang sangat cantik dan cakep. Dan rumah ini punya banyak sekali jendela-jendela besar, jadi bisa membantu pencahayaan pada waktu siang hari. Dan di depan kita, ini adalah jendelanya. Jendelanya ini dia dari frame aluminium yang sangat mewah dan dari kaca yang sangat tebal. Di belakang kita adalah kamar tidurnya. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, sebelum kita masuk, kita lihat dulu pintunya ya. Pintunya ini mewah dengan aksen kotak-kotak berwarna hitam dan bahannya dari engineering door yang sangat bagus sekali. Dan rumahnya sudah terintegrasi dengan smart home system, jadi ada kamera di depan dan juga ada smart door locknya. Terus begitu kita masuk, kita langsung disuguhkan dengan area ruang tamunya. Jadi di sini ada ruang tamu. Jadi ruang tamu atau tamu kalian yang masuk ke rumah ini nggak akan langsung masuk ke area utama ya. Jadi bisa lebih private gitu kesannya. Ini adalah tangga menuju ke lantai 2, nanti kita naik, jadi kalian sabar dulu. Sekarang kita masuk dulu ke area utama dari rumahnya. Pada waktu masuk, kita punya area living room nih. Area living roomnya menjadi satu dengan area dining room. Tentu saja ini adalah hal yang sangat mewah ya. Apalagi, kalian juga bisa beli rumah ini beserta dengan furnisnya hanya dengan menambah budget 800 jutaan. Nah, jadi kita bisa lihat, semua ini bisa kalian miliki hanya dengan nambah budget 800 juta. Kita punya area dining room yang cantik, lalu juga punya area kitchen yang super mewah, yang bahannya ini sudah dilapisi dari marmer. Tapi, note, ini khusus untuk rumah yang di rumah contoh ya, kalau kalian beli rumah contohnya. Kalau kalian beli nanti, dapatnya kosongan aja, cuma dapat standar bawaan dari developer. Terus di sini kita juga punya pintu double door. Ini bahannya frame dari Dexon yang sudah sangat mantap dan bagus sekali. Kita bisa buka sliding. Dua-duanya ini sliding, kita buka satu aja ya supaya nggak boros. Terus di belakang kita juga punya area taman yang sangat luas sekali. Ini tamannya bisa banget untuk kita nongkrong nih teman-teman. Jadi kita sore-sore bisa nyantai senja di sini, bisa minum atau kumpul bersama keluarga di sini juga. Void juga besar, nanti saya kasih cuplikannya. Dan di area kiri saya ini adalah area ruang servisnya. Tapi untuk area ruang servis belum ada akses untuk asisten rumah tangga terpisah ya. Kita coba lihat dulu dari sini. Di sebelah kiri saya ini adalah dapurnya. Dan di belakang saya ini ada kamar mandi dan juga kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Di sebelah kanan saya adalah kamar mandinya. Ruangannya cukup proper. Dan di tempat saya berada sekarang ini adalah area untuk kamar tidur dari ART-nya. Lumayan ya, 2x2 meter, masih proper daripada di tempat yang lain. Oke teman-teman, kita balik lagi ke lantai 1. Di lantai 1 kita tadi sudah lihat ya, main areanya sangat mewah dan rumah ini punya 4+1 kamar tidur dan juga 3+1 kamar mandi. Kita lihat dulu untuk kamar tidur yang berada di lantai 1. Rumahnya ini sangat orang tua friendly teman-teman. Jadi di lantai 1 kita punya area kamar tidur yang berukuran 3,5x3,5 meter dengan bukaan jendela yang sudah sangat besar. Di samping kiri saya ini adalah kamar mandi yang berada di lantai 1 dengan bahan-bahan dan material yang mewah. Jadi ini ada granit tile, tapi granit tile-nya itu yang motif marmer teman-teman. Jadi ini mewah banget ya kesannya. Apalagi sudah include dengan wastafel mereknya dari Toto. Nanti kalian dapat, tapi nggak dapat yang aksen hitam-hitam yang seperti dari marmer ini. Dan untuk kamar mandinya sudah diberi sekat dari kaca seperti ini teman-teman. Ini kaca temper yang cukup bagus dan sangat kuat. Yuk sekarang kita naik ke area lantai 2-nya. Yuk guys, sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Kita mau review dengan sangat mantap rumah yang ini. Kita bisa lihat ya, ini rumahnya mewah banget. Terus ini ada sekat kurang lebih 1,5 meter untuk lebar tangganya. Jadi ini bagus. Dan di atasnya ini ada skylight-nya. Nanti saya kasih cuplikannya aja. Dan lampu-lampunya sudah punya lampu-lampu setaman kayak gini teman-teman. Ini mewah banget, bagus.
Pada waktu naik di lantai 2, di lantai 2 kita punya 3 kamar tidur. Di sebelah kiri saya, ini adalah kamar tidurnya yang super besar. Ini bisa banget ya untuk menjadi kamar tidur impian dari anak-anak kalian. Besar banget luasnya. Ini ada 4 x 3,5 meter ada nih teman-teman. Terus kita juga punya jendela yang besar di sini. Jendelanya ini membantu banget ya untuk sirkulasi supaya rumahnya gak pengap, kamar tidurnya gak pengap karena kamarnya ini kan gede banget. Ini kita bisa buka dengan view pemandangan menghadap ke taman belakang rumahnya. Oke, kita lanjut dulu. Di lantai 2 juga terdapat satu kamar mandi di luar yang modelnya ini mewah banget, gak kalah dengan yang di lantai satunya. Ini teman-teman, sudah ada cekungannya juga, jadi kita bisa naruh sabun dan tempat lainnya di sana. Lalu sudah dapat juga toilet duduk. Di lantai 2 ada foyer. Untuk foyernya bisa kita manfaatkan. Kalian bisa contoh seperti yang di rumah contohnya ini. Jadi bisa untuk tempat bekerja kalian bagi yang masih WFH, atau bisa sebagai tempat belajar anak atau bermain anak kalian nanti. Di sebelah kiri saya ini ada ruangan kamar tidur juga, tapi ukurannya sedikit lebih kecil daripada kamar tidur yang pertama tadi kita lihat. Ini agak menyempit ya, jadi kurang lebih ukurannya 3,5 x 3,5 meter, sama seperti yang di lantai 1 dengan bukaan jendela yang besar juga nih. Viewnya menghadap ke arah taman belakangnya, bagus. Dan sekarang kita lanjut ke master bedroomnya. Oke teman-teman, untuk pintunya rata-rata sama semua ya. Pintunya ini dia menggunakan pintu dari bahan engineering door semua, dan ini kayunya tebal, jadi sudah pasti sangat kuat. Terus di lantai duanya, ini ada master bedroom. Master bedroomnya ini lebarnya full, jadi nanti ada toilet atau kamar mandi dalamnya. Lebarnya full 8 meter kali 4 meteran. Di sini juga ada sekat. Sekatnya ini pemisah ya, antara ruang rias dan juga kamar tidur. Tempat tidurnya dibalik. Desainnya saya suka banget. Ini impian sih, favorit pasti, karena model-modelnya kayak model-model industrial gitu. Bisa kita lihat dari aksen-aksen yang dipergunakan. Dan di baliknya ini ada sebuah kasurnya nih teman-teman. Kasurnya ini kita bisa masukkan sampai dengan ranjang yang berukuran king size ya, gede banget. Dan di sebelah kanan saya ini ada sedikit balkon, area balkon, jadi lumayan ya untuk ngecil pada waktu pagi-pagi kalau misalnya kita bangun. Lemarinya, jadi ini sangat fungsional banget. Nah, yang suka pelihara tas Hermes atau Louis Vuitton, nah bisa semua di sini ya. Disimpan di sini aja semua. Nanti kan tinggal beli ini ikut sama rumahnya. Asik kan? Terus kita lihat di sini juga ada kamar mandinya yang super mewah seperti di hotel-hotel bintang 5. Apalagi ini dia juga sudah menggunakan partisi atau sekat yang bahannya itu dari kaca temper. Dan sudah ada skylight-nya loh. Jadi ini mantep banget.